Pokoknya jadi hari itu aku masak simpel aja. Yaitu ada bakwan sayur kayak gitulah ya. Bakwan sayurnya tuh lengkap dan aku tuh nggak niat bikin ya teman-teman nih. Itu wangi banget, terus juga crunchy. Lanjut saja, kita ke resep bakwan sayurnya ya teman-teman. Untuk pertama kita siapkan kol atau kobis, kemudian ada jagung dan wortel, kemudian tauge, kemudian ada daun bawang dan juga buncis, tepung serbaguna, ini aku pakainya sasa ya teman-teman, 2 bungkus. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan bubuk bawang putih, kemudian ada ketumbar bubuk, ladaku, penyedap rasa alias Royco atau sesuai selera kalian, kemudian gula pasir, kemudian air 100 ml. Kita aduk-aduk kembali. Masukkan air lagi sampai benar-benar agak mengental kayak gitu ya, teman-teman. Kalau sudah mengental seperti ini, kita langsung goreng saja. Ini gorengnya aku empat-empat ya, teman-teman. Nih, kemudian kita bolak-balik. Baliknya sekali saja ya, teman-teman. Ini sudah matang. Pokoknya itu super crunchy, gak alot kayak gitu ya pokoknya. Nih, ini udah matang semua, lanjut kita sajikan atau dihidangkan. Oke, selamat mencoba resep dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching and then listening. Bye-bye.